Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami CNS Audio, Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali dengan Soleh di sini ya dulur. Nah, di video kali ini kita mereview Lin Array Custom. Nah, ini 1x10 in dan tweeter ya. Untuk komponennya menggunakan Asle 10V300 dan untuk komponen tweeternya menggunakan JIC yang tipe D44. Nah, untuk corongnya menggunakan corong yang single cor ya dulur, jadi bukan plastik. Nah, ini adalah tampilannya menggunakan single handle kanan kiri dan menggunakan pin lock 4 unit atau menggunakan bracket 4 sisi ya. Untuk yang model baru Lin Array yang 1x10 in biasanya menggunakan 3 bracket, depan 2 belakang 1. Namun ini yang tipe klasik punya ya, jadi depan 2 belakang 2. Supaya apa? Supaya tambah kuat ya dulur. Nah, ini adalah Lin Array Custom 1x10 in tweeter menggunakan komponen Asle 10V300 dan menggunakan driver tweeter JIC D44. Nah, untuk Lin Array ini menggunakan bracket custom ya, namun tebal ya dulur untuk platnya. Dan ini tidak ngelas sendiri karena kita beli bracket paket yang sudah jadi. Nah, ini dari profesional pembuatan bracket ya dulur. Jadi tidak besi plat kita potong-potong sendiri terus kita las, kita dempul, itu tidak ya dulur. Jadi kita sudah beli paket custom seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya ya. Sudah kita lengkapi juga dengan anti air lur. Jadi kehujanan nggak masalah, aman. Anti badai, anti hujan. Nah, ini adalah Lin Array 1x10 in tweeter custom by CNS Audio. Untuk harga boxnya ini kisaran di 1 jutaan ya dulur. Nah, tinggal komponennya mau pilih menggunakan apa. Menggunakan JIC, menggunakan Asle, menggunakan Wisdom, bisa ya dulur. Langsung saja kita cek sound.